Hai geng, Ayu Tio dan selamat petang. So, aku terpaksa keluar ofis sebab bau. Tahu bau apa? Ini bau tu fogging. Namanya fogging, aku terlupa nama tu. Macam fogging dan aku rasa aku kena keluar dari ofis. Pening kepala aku. Aku tak ada benda best yang aku buat hari ni melainkan aku cuba untuk membaca ni. Manifesto Komunis ni. Hopefully dapat lah habis. Tapi asal aku nak baca je tu. Kacau macam mana. Baca satu bab ni. Inilah masalahnya buku terjemahan ni tau. Dia terjemahkan secara literal menyebabkan aku susah nak faham. Macam tu buku Niccolo Machiavelli dulu pun aku susah nak faham. Terjemahannya adalah secara literal. Aku baca secara literal lah sebab struktur ayat bersepah, kadang-kadang maksud tu susah nak difahami. Mungkin aku perlu baca dari segi konteks penulis lain yang summarize isi kandungan ni. Ah, ada error. Siut. Aku tak tahu kenapa, tapi video aku ada problem. Lepas tu upload hari ni ada problem. Aku tak tahulah apa masalah hari ni. Okay, dah ni lah. Tengok. Dah processing. Dah 1%. Tapi celaka, video has failed to process. Please make sure you upload the supported file type. Dan sekarang dah pukul 8.10 minit. Aku nak kena caw pergi tempat insurans tu. Tengok aku render balik semula ke balik ni. Apa jadi kan? Aku tengok aku sampai ke rumah pukul berapa. Mak aku dah tidur. Wife aku dah tidur. So aku akan pergi bilik operation aku untuk buat kerja sikit. Saya tak perlu lah lagi. Ada beberapa point yang aku nak cerita kat korang. Aku ada naik status, ada post Instagram aku. Aku punya Instagram punya story yang agak lebih sarkastik dan mengundang haters yang agak ramai. Memang aku bekerja, memang teruk. Aku dengan wife, kita orang terpaksa struggle untuk hidup. Pada PSBM, aku bekerja dengan KFC dan start nak tahu lah akhirnya. Sampai habis degree, aku bekerja. Aku tidak duduk bersama mak ataupun bapa. Aku yang struggle lebih. Semua independent. Tak semua orang ada pengalaman macam aku kan. So kan, mari aku terangkan satu sedikit. Kenapa aku secara detail lah, kenapa aku post Instagram aku mengatakan aku lebih sarkastik dalam Instastory aku dengan lebih detail. Sekejap. Instagram, sorry ya. Pertama audience, umur 3 fungsi. Aku agak-agak korang nampak jadi audience ni kita dah boleh rangkum kepada intensive social media user. Umur orang yang menggunakan Instastory dalam aku punya circle adalah sangat sedikit yang matang. Ramai yang muda, umur diorang adalah jauh lebih muda daripada aku yang menggunakan Instastory. Ada kawan-kawan aku yang bayi aku dan lebih tua daripada aku guna Instastory, tapi kebanyakan dan majoriti daripada dia adalah umur bawah 25. Kalau korang nampak yang part ni memang tak nampak pun aku cuma tulis Instastory. Okay, fungsi Instastory adalah nak bagi tahu cerita. Fungsi Instagram Instastory ni adalah lebih kepada real time punya benda yang berlaku. Contoh macam kau pergi event, kau snap gambar, kau snap sini, minta caption tadi, kau letak kerja sini. So aku punya pendapat, fungsi ni lebih kepada untuk menunjuk-nunjuk, show off. Aku rasa fungsi show off ni tak perlu sebenarnya. That's why aku dah dapat audience ni adalah pengguna media sosial yang tegar, kemudian berumur 25 tahun ke bawah. Kemudian fungsi dia orang menggunakan Instastory ni adalah untuk menunjuk-nunjuk. So terang-terang cakap, bos aku akan berpaut sarkas. Golongan-golongan yang sebutkan ni, dia tidak memberi manfaat kepada aku. Dan siapa yang tengok post macam ni, aku tak rasa korang benda tu akan memberi manfaat dekat korang kan. Eh,
biasanya kalau dia orang share gambar certain story di bawah ataupun cerita pengajaran di sebalik gambar tu ataupun informasi berkenaan gambar juga tak apa. Tapi sekadar nak tunjukkan kau ada lelaki handsome, kau ada perempuan handsome, kau ada suami ataupun isteri yang cantik, lama, bijak, it doesn't make sense guys. Okay guys, itu sahajalah kot untuk malam ni. Aku nak set up punya laptop, kemudian aku nak terus tidur. Dua hari lepas aku burn out. Hopefully aku dapat balik momentum aku dan badan aku nyari-nyari sedap lagi, which is aku tak suka bila badan aku sakit. Terima kasih kerana follow aku punya vlog ni. Bye, see you on the next vlog.